kaca edging. Edging sendiri adalah bagian dari teknik pada kaca. Teknik edging pada kaca adalah proses pengerjaan yang bertujuan untuk memperhalus dan memoles tepi kaca agar aman untuk digunakan atau saat akan diaplikasikan. Proses ini melibatkan penggunaan mesin khusus yang disebut edging mesin yang dirancang untuk menghilangkan tepi yang tajam dan kasar dari kaca yang dipotong. Dalam proses edging, tepi kaca dihaluskan dan dipoles untuk menghindari potensi cedera saat menangani kaca. Selain itu, hasil akhir dari proses edging dapat memberikan tampilan yang lebih bersih dan rapi pada kaca, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi seperti jendela, pintu kaca, cermin, dan panel kaca lainnya yang pinggirannya memang terproduksi tajam. Dalam teknik edging, terbagi beberapa jenis. 1. Edging biasa. 2. Edging alis. 3. Edging prospek. 4. Edging ozi. 5. Edging rotan. Dan 6. Edging bevel. Khusus untuk penggunaan kaca bulat dan cermin bulat, biasanya menggunakan edging ozi dan edging rotan. Percayakan semua kebutuhan kaca bangunan Anda hanya di Esa Glass.